Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review mie sedap Korean spicy 2 bungkus. Jadi ini tuh ada yang tuang 1 pedasnya nikmat, yang tuang 2 pedasnya gila. Ini semuanya aku tuangin jadi pedasnya 4. Jadi gila. Oke guys, kita mulai reviewnya. Ini dia. Ya, nggak terkelihatan ya. Ini pakai bon cabe level 30, terus cabenya tadi 3 biji, terus saus del monte. Ditambahin bakso sama telur. Oke guys, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget nih. Pedes banget. Smell kelihatan. Ini stoknya cepet banget habis di Indomaret. Kemarin pas beli, pas banget stoknya cuma ada 2. Jadi cuma beli 2. Rasanya kayak Indomie rendang. Bedanya ini pedes. Cuma nggak terlalu pedes. Tetap pedesan samyang. Habis nggak nih ya kira-kira. Bantul guys. Asli enak parah. Ini enak banget. Ini gak ada ASMR sih. Next time aku beli ASMR ya guys. Demi enak banget. Ini 2 bungkus ya guys. Ini OTW abis ini. By the way ada yang ngeliatin, jadi pengen. Mantul. Masih kurang pedes ini mah level gue ya, nggak tahu ada level yang lain. Harus wajib coba guys. Harus cepet.
udah lumayan pedes nih. Sengaja nggak makan biar lapar, kan habis jadinya. Ini nggak terlalu pedes asli. Kalau udah pakai bon cabe, pakai saus sambal, pakai cabe, tetap pedesan samyang. Cuma harus coba, rasanya enak banget. Parah sih enaknya. Kalau habis tua ini ada lontong setengah, parah banget gue nggak ada kenyangnya. Ntar dulu kita tambahin. Dikit doang kok guys, buat penutupan. Asli ini mah gak pedes, masih pedesan samyang. Tanggung. Cabenya kemakan. Yang mantul. Udah habis. Alhamdulillah habis juga guys. Dua bungkus habis, bener-bener lapar. Soalnya gak makan dari pagi. Oke guys, itu aja review mie sedap Korean spicy dari aku. Menurut aku ini levelnya nggak terlalu pedes, masih menangan samyang ya guys. Oke, next time aku bakal ngadain Q&A sambil makan samyang. Jadi kalian pantengin terus
YouTube aku. Sekarang aku menuju 1000 subscribers, semoga nyampe 4000 jam tayangnya. Makasih. Oh ya guys, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke media sosial kalian.